Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahlas family, welcome to the channel, beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to 5 Indonesian elite forces and their training styles. This video was suggested by Rafa. Terima kasih. Thank you very much. Shukran and merci for your kind suggestion. The video is by Top Info, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. Top Info. Beberapa tahun yang lalu, pasukan Indonesia memang tidak begitu dipandang oleh banyak negara di dunia. Namun, kini justru tentara-tentara elit tanah air masuk jajaran 20 besar deadly squad in the world. Tentunya, untuk menjadikan seorang tentara tahan banting, kuat terhadap segala hal sekaligus memiliki keahlian dalam bertempur dan menggunakan senjata, ada latihan-latihan khusus yang dilakukan. Dan berikut ini adalah 5 jenis latihan tempur pasukan elit Indonesia yang bikin tentara luar negeri lemas. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi kepada teman-teman untuk mensubscribe atau berlangganan di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Merangkak dengan diberondong tembakan menggunakan peluru asli. Dalam latihan yang sempat direkam dan diunggah ke YouTube tersebut, ada beberapa orang instruktur yang berdiri di atas menara dan menembaki para prajurit yang sedang berlatih dengan cara tiarap di sebuah lahan berlumpur. Tidak tanggung-tanggung, banyak tembakan yang dilepaskan dengan menggunakan senjata semi-otomatis AK-47 dan Uni Soviet untuk menguji mental dan kesiapan para prajurit elit Paskas ini. Bahkan video tersebut menjadi viral dan ditonton sekaligus diulas berbagai pihak di seluruh dunia. And this is where they separate the man from boy, because that's right there. Actually, accidentally shooting the head. That's it. Mode penjelajahan dan survival. Surviving the jungle, I guess. Metode latihan pendidikan dasar yang harus dilalui seorang prajurit sebelum masuk menjadi bagian dari pasukan elit Kopassus adalah dengan menjalani mode penjelajahan dan survival di gunung dan di hutan. Dalam sesi ini, prajurit akan disekap layaknya tawanan dan akan dilepaskan satu persatu tanpa dibekali senjata atau persediaan apapun. Dalam simulasi ini, tembakan yang diberikan menggunakan peluru asli, karet, dan hampa. Bahkan ketika tertangkap lagi, maka prajurit akan kembali dimasukkan ke dalam sel tahanan. What is that? Oh wow. Wow. Berenang di kedalaman laut dengan beban puluhan kilogram. Untuk dapat lulus dan masuk menjadi pasukan elit Kopaska TNI Angkatan Laut, maka latihan yang harus dilakukan adalah dengan menjalani tes berenang di kedalaman laut. Dan tidak hanya itu saja, beban yang harus dibawa juga tidak ringan, karena para tentara harus membawa persenjataan lengkap dan tas dengan berat yang berkilo-kilo, serta harus berenang ke daratan setelah dibuang di tengah laut dengan kaki dan tangan terikat. Setelah mampu melepaskan diri dan berenang ke daratan dengan beban yang dibawanya, prajurit harus dapat bertahan hidup dengan meninggalkan semua persenjataan di pinggir pantai. Mereka hanya berbekal satu pisau komando saja untuk menuju ke tengah hutan dan berada di sana seorang diri selama beberapa hari. Pelatihan survival dan uji daya tempuh. Dalam metode ini, seperti halnya model pelatihan penjelajahan dan survival, para prajurit harus mampu bertahan hidup dengan pisau komando di dalam hutan sekitar 3 mingguan. Mereka juga wajib untuk mampu membedakan antara tumbuhan yang beracun atau yang dapat dimakan dan berburu binatang-binatang liar. Setelah tahap latihan hutan gunung tersebut, masih ada yang harus dilakukan, yaitu melakukan long march dari Situ Lambang ke Cilacap. Long march ini dilakukan dengan membawa amunisi lengkap, senjata dan banyak benda yang tentunya memiliki berat berkilo-kilo. Latihan ketahanan fisik dan mental.
The Tasman Jalamangkara atau bisa disingkat Denjaka adalah pasukan elit TNI Angkatan Laut yang menduduki posisi tertinggi di atas tentara TNI Angkatan Laut dan Marinir. Masuk menjadi anggota Denjaka, latihan dan tes yang diberlakukan aman sangat berat. Selain ditenggelamkan di tengah laut ganas di sekitar Banyuwangi dengan tangan dan kaki terikat, prajurit juga harus mampu bertahan hidup di tengah hutan dengan bekal hanya garam saja. Tidak ada persenjataan, makanan ataupun air minum yang dibawa, karena para prajurit harus mampu bertahan hidup dengan memanfaatkan segala hal yang disediakan alam. Dan itulah 5 jenis latihan tempur pasukan elit Indonesia yang bakal bikin tentara luar negeri lemas. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video terbaru dari Well, guys, the stuff is here pretty cool. I just have to head out. Enjoy it pretty good. I hope you guys did too. If you didn't, please don't forget to like, comment, share, subscribe. As always, thank you very much for all your support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. So, I'll see you guys in the next video. Take care. Let's go.